Telah hadir saudara Presiden Joko Widodo di Istana Negara IKN untuk memimpin sidang Kabinet Paripurna Perdana. Presiden Jokowi juga tampak terlihat hadir bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto yang juga saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Oke, di tempat saja ya. Terlihat sejumlah menteri Kabinet Presiden Jokowi, saudara, ada Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, kemudian Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, ada juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin, saudara, terlihat di layar Anda. Ini situasi terkini di IKN Kalimantan Timur jelang sidang Kabinet Paripurna Perdana. Oke, di tempat dari sini aja. Sebentar, dari sini saja. Itu sudah diarahkan, Mas. Tunggu dulu. Saudara, jelang rapat Kabinet Perdana di Ibu Kota Negara, IKN hari ini, segala persiapan penyelenggaraan sidang juga telah dilakukan. Mulai dari distribusi air hingga listrik di istana dan kantor presiden dipastikan aman. Rapat Kabinet Perdana di IKN yang akan diselenggarakan hari ini atau beberapa saat lagi, ini akan dihadiri seluruh Menteri Kabinet Jokowi. Segala persiapan telah dilakukan untuk menunjang acara tersebut. Sidang Kabinet nanti ini akan membahas evaluasi pemerintahan tahun ini, terutama tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kita ke informasi